aja mas. 10 ribuan? Iya. Waduh. Jadi Shogun Metallic sama Throttle 15 ribu ya? Iya. 10 ribuan ya? Iya. Murah meriah. Murah meriah. Ini 10 ribu aja mas. 10 ribu. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat Cicomania, selamat pagi. Untuk pagi ini OMI Channel hadirnya ini di Jalan Cilengo Hilir, dan untuk yang melaju ke depan ini ke daerah Bogor, Jakarta, Cibadak teman-teman, dan untuk yang melaju ke sebelah sini ini ke Pelabuhan Ratu teman-teman ya, Sukabumi. Dan untuk pagi ini atau siang ini OMI Channel doakan semoga sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Ada dari kios burung teman-teman. Ini untuk kios burung ini yang mau kita pantau nih, dari Maja Kicau yang ada di Cilengo Hilir. Untuk dukungannya OMI Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih, kita masuk ya, kita ngobrol. Nah ini dia untuk masnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi mas ya. Pagi-pagi. Gimana kabarnya nih mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini namanya kios apa mas? Kios Maja Kicau. Maja Kicau yang ada di Cilengo. Cilengo. Cilengo Hilir kali ya. Cilengo Hilir. Iya. Jalannya jalan apa nih depan? Ini jalan Cilengo mas. Jalan Cilengo. Oh, yang arah ke depan sono ke Cibadak. Ke belakang sana ke Pelabuhan Ratu. Oh mas. Gitu ya. Iya. Oke, nanti kalau masih bingung teman-teman tinggal kontak WA aja ya. Iya. Betul. Di video. Iya. Oh iya mas, kalau buka tutup dari jam berapa di sini? Ini buka dari jam 6 pagi sampai tutupnya sampai jam 9. Sampai jam 9 jam 10 paling kan jam 10 ya. Iya. Oke. Okay. Di sini buat nongkrong-nongkrong nih enak banget nih mas. Iya. Nongkrong ngopi bareng. Iya. Sharing. Boleh. Sharing boleh. Pokoknya jangan lupa mampir di sini ya. Ya, betul. Ini kalau semua lo nggak sempat mampir mas, untuk yang deket-deket sini bisa dikirim-kirim nggak? Kalau yang deket bisa kirim, yang jauh juga bisa. Oh, jauh bisa. Bisa. Nanti tinggal kontak aja ngobrol ya. Ya di untuk WA. Ongkirnya nanti kita sesuaikan jauh dekatnya ya. Di mana. Oke, Ece Brosir pokoknya menerima di sini ya. Betul. Oke. Ini dengan mas siapa lupa nih? Mas Ari. Mas Ari. Iya. Oke, dari Maja Kicau teman-teman. Iya. Untuk tukar tambah bagaimana? Tukar tambah barang diambil dulu. Iya. Oh. Ya. Barang yang mau ditukar bawa dulu ke kios ya. Nah, nanti kita cek dulu. Oke, negosiasi. Sesuai. Negosiasi ya. Di sini ya. Iya, negosiasi di sini. Oke mas, kita coba lihat stoknya ya. Iya. Untuk hari ini nih, hari Sabtu. Iya, makasih mas. Oke. Halo bosku, ada produk eBird yang lagi viral nih bosku. Tutorial perawatan kebersihan sangkar tanpa harus mencuci. Cukup mengganti alas eBird yang sudah kotor dengan yang baru dan bersih. Semprot-semprotkan atau basahi karpet agar alas eBird menempel. Letakkan alas eBird di atas karpet, lalu gulung dan masukkan kembali ke dalam sangkar. Cukup mudah dan simpel kan bosku? Untuk pemesanan produk eBird sudah bisa dipesan di berbagai toko online shop ya bosku. Ini kita pantau dari burung cucak jenggot dulu mas. Cucak jenggot kayaknya dari Jawa nih mas ya? Iya betul, ini dari Jawa. Cucak jenggot sini nih mas? Iya, lokalan Gunung Salak. Lokalan Gunung Salak. Iya. Ini kita pantau kayaknya lagi dokor dia ya? Iya. Dokor ini udah terpantau bunyi mas, ini mas? Ini udah bunyi. Udah bunyi? Udah rajin. Rajin rawatan ya? Iya. Udah mau makan pur itu? Udah. Oh, kalau pur belum? Oh, belum. Kalau pisang udah. Udah pasti ya? Iya. Di harga berapa ini udah pantau bunyi? Ini saya jual 400 nego. 400? Iya. Masih bisa dinego ya? Iya. Tapi stok ada satu nih mas ya? Iya, stok satu. Stok satu. Ini sebelahnya kayaknya bawel banget yang ini mas. Iya, itu jelak Rio-Rio mas. Oh, jelak Rio-Rio bawel banget ini ya. Ini terpantaunya ada teler belum mas ini? Ini udah teler. Oh, terpantaunya ada teler. Iya. Udah bisa dipanggil-panggil gitu ya? Iya, cuman bukan cetrekan juga sih. Oh, bukan cetrekan. Iya. Mungkin belum linak ya kata iya. Orang Sundanya tuh. Tapi kalau bunyi-bunyi udah bawel banget. Udah rajin. Ini harga berapa ini? Ini harganya 200 nego mas. 200 ribu masih bisa dinego iya. Teman-teman. Kalau tinggal menikmati bunyi ya teman-teman ya. Iya. Nanti bisa diajak ngopi sambil disuil-suil dia bunyi itu. Kalau ini makannya pur nih mas ya? Ini pur pisang. Oh. Jangkrik ulet. Pur pisang jangkrik dan ulet ya. Iya. Oke.
Nah ini kalau yang ini dari burung pleci mas? Iya. Ini pleci ini sebenarnya dia pleci gacoran atau gimana mas? Ini pleci gacoran mas, prestasi. Prestasian ya? Iya. Ini kalau teman-teman mau buat jantan lagi masih jalan nggak ini mas? Masih. Masih jalan ya? Tinggal rajin ngerawatnya aja mas. Tinggal rajin ngerawat. Oke, waktu prestasi berapa tuh? Ini 1-2 masuk mas. Oh, 1-2 masuk ya? 1-2, juara 2 masuk. Oke. Ini dikasih harga berapa ini? Ini 500 mas. 500 ribu? Iya. Oh, set apa gimana? Burungnya aja mas. Oh, burung aja ya? 500 ribu. Masih bisa bawa gantang ya? Iya. Oke, ini dakun apa-apa ini? Ini dakun. Dakun mana? Ini dari Garut mas. Oh, dari Garut? Iya. Oh, dari Garut teman, untuk dakunnya. Nah, kalau sebelahnya nih, rambatan RPM. Rambatan baru merah RPM iya. Ya? Ini terpantaunya bagaimana yang ini? Ini rajin rawatan. Rajin bumi rawatan. Iya, di sini juga buat masteran juga. Oh, buat masteran ini ya? Iya. Dikasih harga berapa nih? Ini 2,5 aja mas. 2,5. Iya. Udah makan pur pasti dia. Sudah ya? Pur. Oke, ini burung masteran di sini teman. Di sini juga ada murai ya. Nanti kita pantau murainya. Nah, kalau sebelahnya itu kayaknya cigun mas ya? Iya, cigun. Cigun ini udah terpantau jadi mas? Ini semi. Oh, semi jadi gitu. Ini sewaktu-waktu dia bunyi. Pur udah makan pur, cuman bunyinya masih setengah volume, belum maksimal. Belum maksimal yang ini. Ini kalau dikasih harga berapa nih mas? Ini 150. 150 ribu. Iya. Sewaktu-waktu dia ngebrand ya? Iya. Bunyi, teman, dari burung cigun juga ada nih. Nah ini mas, kita lihat rembetuk lautnya dulu mas. Iya. Rembetuk laut ini kalau bunyi sebenarnya mewah apa enggak sih mas? Kalau bunyinya mewah ini mas. Mewah ya? Iya, dia nyuling hampir kayak keledekan gitu. Keledekan gunung, keledekan gitu. Ya. Nyuling. Ya nyuling sebutnya. Ini rembetuk laut juga lumayan kenceng nih biasanya kalau di perkotaan non. Kalau burungnya sih kecil mas, tapi suaranya besar. Keras ya? Iya, volumenya. Suaranya keras teman. Burung dan lihat burungnya ya. Suaranya juga cakep nyuling kayak peledekan. Harga berapa ini? Ini harga kita bandrol di 10.000 aja mas. 10.000an? Iya. Waduh, ini 10.000 teman-teman. Jadi kalau semua mau burung-burung kecil kayak gini, harganya terjangkau sekali mas ya? Iya. Wah. Kita mewah. Layani juga kalau posisinya lagi banyak, kita layani juga buat grosir. Iya. Nanti juga. Kalau teman-teman kepengen grosir ada kontak WA ya di atas video ya. Ini kalau burung-burung kayak gini nih, semacam burung-burung kecil, pokoknya di sini murah-murah habis mas ya. Ini burung ini makan ulat mas? Ini ulat. Ini masih bahan ya? Masih bahan ya? Iya. Nah ini kalau yang ini mewah ya teman-teman. Ya mas. Kita lihat mas. Kalau yang ini mas. Ya. Ini kayaknya burungnya mewah mas. Ini burung mewah mas. Oh. Murai ya? Iya, murai batu Medan. Murai batu Medan, tangkaran lah ya. Iya. Ini ada ring 2. Iya, ada ring. Ring APBN. Oh, APBN. Sama peternak. APBN peternak. Iya. Usianya bagaimana? Ini usia mapan buat lomba, Mas. Oh, mapan buat iya. Lomba. Lomba kalau lagi lomba juara berapa ini, Mas? Ini 2 atau 3, Mas. Oh. Kalau untuk mendekati ke 1 belum. Oh. Soalnya saya baru megang juga sih mas burung ini. Oh baru megang? Iya. Belum lama. Oke, teman-teman mudah-mudahan ada hoki juara 1 nanti ya. Iya. Kalau semua mau beli burung ini. Ini kalau semua mau dibeli harga berapa mas ini? Ini kalau misalkan mau dibeli pantau-pantau aja dulu langsung. Pantau sini dulu. Untuk harga nanti aja kita negosiasi di sini aja. Jadi di sini sambil ngopi enak lah iya. Ya. Soalnya di sini ada villanya juga teman-teman. Ada villa, ada baligo. Buat nongkrong pokoknya enak banget ya, enak di sini ya. Cocok okay. Lah. Buat ngopi-ngopi. Oke. Okay. Untuk teman-teman yang mau ngelanjutin ke gantangan ini. Ini yang sebelah sini juga ada ini stok dari burung murai ya. Ini yang murmer-murmer. Oh, yang murmer-murmer. Murah meriah merakyat. Oh, usianya masih pastol atau bagaimana ini? Pastolan ini? Semua, Mas. Pastolan semua. Kalau di ekor ini pastolan-pastolan ini ekor berapa ini kira-kira? Ini kisaran 17 sampai 18 cm. 17 sampai 18 cm. Iya.
Berarti ini perlu olah ya, masteran ya? Ya, betul. Ini yang murmur-murmur kayak gini dikasih harga berapa nih? Ini kita kasih bandrol mulai dari 17 sampai 25. Jadi 1.700.000 ya. Sampai 1 juta sampai 2.500.000. Nego tapi Mas. Nego ya. Iya, boleh. Itu tergantung bunyinya apa bagaimana tuh kira-kira? Ini bunyi isian semua Mas. Oh, udah masuk isian? Iya, udah masuk isian. Oke. Okay. Cuma ini tuh butuh perawatan ulang. Oh, butuh settingan ulang. Oh, gitu. Settingan ulang lagi ya. Iya. Karena yang... ya mungkin kios jadi kurang terawat juga kali ya. Ngurusin burung banyak ya. Ya, ngurusin burung banyak. Oke, teman. Ini nanti lebih mantap untuk mantau dari murainya. Ini kan sekarang emang lagi belum ngeluarin di sini atau belum ngeluarin suara nih Mas? Iya. Tapi ini ada garansi ya? Ada garansi ini. Oke, ada garansi dan jaminan bunyi. Jaminan pokoknya. Bunyi dan udah punya materi ya? Iya, betul. Oke. Kita lihat yang ini Mas, dari burung Shogun sepertinya nih. Iya. Shogun tinggal satu ini. Iya. Ini tinggal satu ekor. Tinggal satu ekor. Iya. Kesediaan ya. Belum datang apa bagaimana? Kebetulan stoknya tinggal satu lagi Mas. Kehabisan. Ada lagi kapan? Kan malam. Malam ini nanti. Iya, malam ini bongkaran lagi buat Shogun. Oke, ini nanti malam Minggu teman-teman ya, bongkaran Shogun. Dikasih harga berapa biasa tuh? Ini kita kasih harga di 10.000 aja Mas. 10.000. Ini kan ijoan. Ijoan. Nah, kalau trotol sama metalik berapa tuh? Trotol sama metalik kita samain aja harganya Mas di 15.000 aja. 15.000. Iya, 15.000. Jadi Shogun metalik sama trotol 15.000 ya. Iya. Wah, mantap ya. Jadi insyaallah besok hari Minggu ada nih Mas di sini ya. Iya, betul. Biar teman-teman nanti kalau semua ada yang lagi nyari Shogun bisa kontak saya di atas video nih. Ini untuk mantenan merah nih Mas. Iya, betul. Mantenan merah ini mulus ya. Iya. Kalau mulus kayak gini dikasih harga berapa ini? Ini harganya 80 Mas. 80.000. Iya. Mulus-mulus ya. Iya. Jantan merah jantan ya. Sulen. Kalau yang merah katanya yang Himalaya biasa tuh. Iya. Oke, mantenan dengan tapi belum makan dulu ya ini. Belum, masih bahan Mas. Masih bahan. Iya. Stoknya ada pilihan lagi nggak ini? Ini ada 4 ekor lagi Mas stoknya. Mulus-mulus kayak gini. Ada yang bondol, ada yang mulus. Oh, gitu. Campur. Campur ya. Oke. Nah, kalau atasnya itu perkutut apa Pak? Ini perkutut lokal. Lokal mana nih? Ini lokal Jawa kali ya. Jawa ya. Harga berapa ini? Ini harganya 150 Mas. Oh, udah bunyi. Iya, udah bunyi. 150.000. Oke, stok satu ya ini ya. Iya. Tadinya rawatan juga sih Mas. Oke. Iya. Nah, kita pantau bagian atas sekarang nih. Ada burung dari Ciblek Semi kayaknya. Iya. Ini rawatan atau bagaimana? Rawatan Mas. Perawatan ya? Udah rajin, ya. Udah terpantau rajin pas di video, lagi nggak bunyi Mas. Ya pas di video ini lagi olahraga dulu ya? Iya, olahraga dulu. Olahraga dulu. Nah ini nanti kalau udah olahraga tinggal nyanyi-nyanyi ya? Iya. Harga berapa ini? Ini 2,5 aja Mas. 2,5. Dia belum rawatan, pantau bunyi makan pur. Iya. Oke, si Black Semi, stok satu ya? Iya, stok satu Mas. Oke. Ini kita pantau tadi bunyi yang gak kesot. Ini masuknya seperti burung pentet Mas ya? Iya. Burung pentet tapi bukan burung pentet nih. Hampir ke jinjing batu juga. Hampir ya. Hampir ke jinjing batu. Cuman ini gede. Dia ya. Seperti burung pentet gedenya. Iya. Jinjing betulak ini? Iya. Jinjing betulak. Jinjing betulak. Ini terpantau bunyi tadi ya? Ini bunyi Mas. Oh. Tapi masih bahan. Bahan lah ya nota ya. Mungkin dia karena melihat alam ya. Iya. Sebelahnya jadi bunyi. Harga berapa tuh? Ini harga 40.000 aja Mas. 40.000. Iya. Oke, harganya 40.000 teman-teman. Stok satu Mas ya? Iya, stok satu. Stok satu. Burungnya unik-unik nih. Nah, ini yang sebelah sini nih, tuh bunyi lagi deh. Ini yang sebelah sini nih ada carante. Iya, cicak ranting rawatan. Cicak rante rawatan. Udah bunyi, udah makan pur. Bunyi makan pur. Terus dewasa ya ini iya. Ya. Iya. Carante ini dikasih harga berapa? Harga 2,5 aja Mas. 2,5 teman. Carante. Stoknya ada 2 ekor. Stok 2 ekor untuk pilihan ya. Iya. Ini burung kayak gini juga mewah buat kalau lagi bunyi Mas. Iya, betul. Mewah kalau lagi bunyi nih. Ini stoknya. Oh, sebelah sini ada Dalak Rio ya, teman. Sebelah sini ada apa nih Mas? Oh, kenari ya Mas ya.
Ya, ini kenari, Mas. Kenari gacor ini? Gacoran, Mas, jantan. Gacoran jantan harga berapa nih? Harga 300.000 aja, Mas. 300.000? Iya. Gacoran jantan. Ini burungnya ya, teman-teman. Untuk yang mau burung warna banyak, Mas. Warnanya apa aja, Mas? Iya, ini Star Blue ada, yang warna oranye ada ya. Yang gelapan, yang cerah ada. Oh, yang cerah ada. Nah, ini oranye ini harga sama enggak, Mas? Sama semua, Mas. Oh, semua sama nih. 300.000. Iya. Oke. Oh, bunyi, Mas. Iya. Nah, ini yang Star Blue ya. Tadi mau angkat bicara nih, angkat dulu. Harga berapa tadi ini? Ini 300.000, Mas. Sama ya? Sama, Star Blue. Oke, masih sama Star Blue. Yang sebelah sini sama juga nih. Nah, sama, kita lihat juga, ya, Mas. Ini sama. Bunyi. Ada cililin. Nah, itu, Mas, endemik dari ya? Gunung Salak. Harganya ini namanya burung cililin. Cililin hitam. Cililin hitam. Tingginya udah tinggi ya. Iya, betul. Terus bunyi enggak nih? Ini udah rajin, Mas. Oh, rajin. Iya. Dikasih harga berapa ini? Ini 600. 600.000. Dikasih harga 600.000 ya. Ini udah ngepur tapi ulat sama jangkriknya jangan sampai ketinggalan ya. Oke, di sini ada lakbet yang durasian enggak? Apa? Lakbet durasian ada enggak? Lakbet durasian enggak ada, Mas. Enggak ada ya. Iya. Tapi kayak sebangsa non-clap ini ada di sini ya. Iya. Non-clap. Ini non-clap cinnamon. Cinnamon. Warnanya seger banget ya. Iya. Harga berapa ini? Ini harganya kita bandrol di 3,5 aja, Mas. 3,5 ya. Tuh. Ini udah bunyi, Mas, ini, Mas. Ini udah bunyi. Oke. Wah, ini perenjaknya udah bunyi nih. Perenjak bahan tapi udah bunyi, Mas, ya? Iya. Ini perenjak atas sama perenjak bawah. Iya. Yang bawah yang ada hijau-hijau, Mas. Iya. Bunyi, Mas, ya? Kita campur di sini semua. Udah bunyi ya? Iya. Kayaknya jantan tuh lancurnya naik ke atas ya. Iya. Harga berapa tuh? Ini 10.000, Mas. 10.000-an ya? Iya, murah meriah. Murah meriah, teman. 10.000-an tuh. Untuk teman-teman yang mau bisa langsung saset di sini ya, di Maja Kicau. Nah, kalau yang perenjak atasnya bagaimana tuh? Sama harganya. 10.000? Iya. Oh, perenjak atasnya juga sama 10.000, tapi ada satu ya? Iya. Satu ekor. Ini belum turun lagi, Mas, ya? Iya. Ntar kalau udah turun, teman-teman, di sini dari Om Biokan seperti ini stok banyak. Untuk teman-teman nanti tinggal hubungi nomor kontak WA di atas video ya. Buat yang mau grosir-grosir. Di sini juga ada burung-burung kecil. Jadi di sini burung kecil tersedia lumayan ada pilihan ya, teman-teman. Ini burung apa nih, Mas? Ini burung sumpah kalau seperti di sini. Burung pentis ya? Ya, pentis. Pentis ya? Ya, kalau di Indonesia kan pentis pelangi. Pentis ya. Pelangi gitu kali ya. Ini hijau, kenapa gimana ini? Ini ada yang hijau, ada yang udah merah juga. Itu yang hijau kayak gitu tuh harga berapa tuh? Ini 10.000, Mas. 10.000 ya? Iya, betul. Cuman ini belum kelihatan ada pelangnya atau dasinya di atasnya. Ada tuh, Mas? Belum. Ini belum ya? Belum. Nah, kalau yang satunya lagi apa tuh? Yang warnanya abu-abu, yang ekornya ada merah-merahnya. Rametuk ya? Rametuk. Bukan rametuk laut ya. Ini ya. Ini seperti burung cabean atau apa ya? Iya. Burungnya seperti itu, teman-teman. Itu harga berapa tuh? Sama itu. Sama ya? Iya. Oke. Ini dari burung kutilang nih, Mas, ya. Ini kutilang. Ini kutilang ada bahan, dua ya. Jenis. Ada dua jenis? Iya. Kutilang apa batu tuh? Sama kutilang kapas. Oh, jadi ada kutilang batu sama kutilang kapas. Iya. Bedanya apanya, Mas? Posturnya lebih kecil sama lebih gede. Oh, gitu. Iya. Yang batu yang mana? Yang pos badannya gede-gede. Oh, batu badannya ya. Gede-gede. Kalau yang kapas kecil. Kapas kecil. Ini kan ada mulut, ada bondol. Harganya ya. Dikasih sama enggak? Harganya sama. 10.000 aja. 10.000 ya. Iya. Wah, teman-teman, untuk yang mau ya 10.000-an, teman-teman. Stok ada pilihan. Ini biasanya kalau pas lagi datang stok banyak, Mas, ya. Iya, betul. Dari burung seperti ini nih. Burung pemakan buah dia. Nah, kalau yang ini korlap nih, Mas. Iya, korlap. Ini korlap nih. Korlap ini campur yang ijoan sama yang metalik. Oh, korlapnya. Yang trotol. Trotol. Jadi ijoan sama trotol. Depan trotol ya. Iya. Korlap polybag kelapa nih harga berapa nih? Ini harganya 35 aja, Mas. 35.000. Iya, itu burung makan apa tuh, Mas?
Ini makan pisang, makan ulat juga. Oh. Ini masih bahan, Mas. Masih bahan, iya. Ya. Pisang dan ulat. Oke, ini suasananya lumayan panas, teman-teman, di depan rumah ini. Soalnya ini langsung tersorot matahari nih, Mas, ya. Iya. Nah, kalau yang ini nih, ini cipo bahan ya? Cipo bahan. Ini tersedia ada cipo bahan. Untuk yang mau nyolek harga berapa nih per ekor? Ini 10.000 aja, Mas. 10.000, teman-teman. Iya. Untuk yang mau nyolek ya, teman-teman ya. Dari burung cipo. Untuk persediaan burung cipo baru ada segini, Mas, ya? Iya. Baru ada segini. Oke, baru ada 3 ekor nih. Nah, kalau ini, Mas, nih. Ini jingjing batu sama jingjing batu. Aduh, apa ya? Sama namanya? Apa nih kira-kira? Apa ya? Jadi jingjing batu dulu berapa nih? Kayaknya satu jingjing pasang batu jingjing batu itu 25, Mas. 25-an ya jingjing ya. Batu ya. Ini seperti dari, nah kalau nggak salah nih, Mas, burunya namanya sikatan bubik ya. Iya, betul, Mas. Nah, ini nih yang warna itu abu-abu, teman-teman. Iya. Ini harga berapa sikatan bubik? Berapa nih harga sikatan bubik? Ini kita nota di 25 aja. 25.000 ya. Iya. Dia burunya seperti sikatan lono, teman-teman. Iya, tapi kecil ya. Mirip, mirip ya, cuman kecil doang dia. Nah, ini yang sebelah sini nih, pentet. Pentet kembang ya, pentet kembang. Ini pentet kembang kayaknya bagian betina, Mas, ya? Iya, betul. Harga berapa ini? Ini harga 35 aja, Mas. 35.000 iya. Ya. Iya. Oke. Nah, ini atasnya nih kita lihat, teman-teman. Ini ada burung selendang biru. Selendang biru atau teledekan biru yang Jawa yang gede itu. Iya. Tuh, gede udah burungnya. Burung ini bahan jadi belum makan pun. Harga berapa nih? Ini harganya 80.000. 80.000 aja ya. Iya, betul. Oke. Stoknya belum banyak, teman-teman, dari teledekan baru kita lihat satu. Nah, kalau yang ini, Mas. Ini seperti dari burung teledekan biru bagian betinanya. Iya, betul, betinanya. Betinanya. Ini harga berapa ini? Sama. Sama ya. Ini di bawah. Di bawah. Iya, di 50.000-an. 50.000 ya. Iya, oke. Okay. Nah, ini ada pelanduk topi hitam nih, Mas. Pelanduk topi hitam di harga berapa nih? Ini 35, Mas. Udah makan pur. 35 udah makan pur. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau bawahnya nih, itu violet sunko, Mas. Violet sunko-nya ya. Iya. Ini harganya berapa ini? Harga 80 aja, Mas. 80.000. Dia udah mau makan pur ini? Belum. Belum ya? Iya. Oke, ini stoknya bagaimana nih yang ini? Ini jalak. Oh, jalak kebo ya. Oh. Lagi makan dia. Jalak kebo harga berapa tuh? Itu 50.000, Mas. 50.000. Jalak kebo ya, tuh stoknya. Iya. Oh, itu jalak nias sebelah sana. Ada jalak nias tuh, Mas. Iya, jalak nias itu, Mas. Jalak nias itu. Jalak nias. Jalak nias harga berapa ini? Ini 2,5 aja, Mas. 2,5 ya? Iya. Dewasa ini ya? Udah dewasa. Udah itu. Dewasa. Jalak nias tuh banyak kan dewasa, teman. 250.000 dia makan pur. Untuk jalak nias. Nah, kalau yang ini nih jenis dari burung anis macan nih. Iya. Anis macan ini harga berapa ini? Ini harganya 3,5, Mas. 3,5 ya. Iya. Oke, ini harga dapur aman. 350 pur aman ya. Iya. Tapi jantan tuh yang betina ini, Mas, kira-kira. Ini gambling aja kali ya, Mas. Ya. Belum soalnya kelihatan dari juga. Dari hutan ya? Iya. Oke. Udah makan pur mau dia. Nah, ini kalau yang ini nih, mantenan kita lihat trotol, Mas, ya. Iya. Trotol mantenan yang merah. Iya, betul. Tapi jantan. Bondol ya. Iya. Jantan. Harganya berapa, Mas, ini? Ini harga 70 aja, Mas. 70.000 aja. Iya, betul. Oke, harga 70.000 aja, teman-teman. Dari burung mantenan ini. Ini ada yang mulus, Mas, ya? Ada yang mulusnya. Nanti kita pantau yang mulus. Kita pisah. Oke. Nah, ini kan ada dari Seriwang, Mas. Seriwang, tali pocong. Tali pocong. Tapi yang coklat. Coklat, ya? Iya. Ini harga berapa ini? Ini harganya 80 aja, Mas. 80.000. Tapi iya. Stok satu, ya? Stoknya cuma satu. Stoknya satu, seperti ini. Burung dari Seriwang. Cipo, Mas. Cipo gunung itu, Mas. Atau ciu kunyit, nih. Iya, betul. Ciu
Ryukunya harga berapa mas ini? Ini kita jual di 35 aja mas. 35.000. Iya betul. Ryukunya. Nah, bawahnya ada pentet mas. Ada pentet matahari. Ini pentet matahari nih. Iya. Panas banget ya. Ini suaranya ini menggelegar mas ya. Oh, ini kencang suaranya. Harga berapa ini? Ini kita jual 80 aja mas. 80.000. Iya. Oke, jual 80.000 teman-teman. Udah makan pur belum? Ini belum. Belum ya? Belum, masih bahan. Bahan. Oke. Nah, kalau bawahnya nih kacar betina. Ini kacar betina nih. Iya. Siap ternak apa gimana nih? Ini siap ternak. Harga berapa? Udah dewasa. Yang betina harga berapa? Iya. Betinanya harga berapa nih? Kira-kira dikasih harga berapa nih kira-kira? Ini 2,5 aja mas. 2,5 ya? Iya. Udah makan. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau ini dari Majak Kicau teman-teman. Stoknya lumayan lengkap dan untuk harganya cukup murah teman-teman. Lebih mantap teman-teman kesini mantaunya langsung ya, jadi lebih jelas. Sambil ngobrol enak nih teman-teman di sini, soalnya kalau untuk tempat udah disediakan nih buat ngobrol di sini nih. Nah ini masnya, terima kasih banyak mas ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat mas ini. Amin. Kiosnya mudah-mudahan makin laris mas ya. Amin. Jangan lupa amin, untuk dekat-dekat coba bumi bisa mampir sini ya. Siap. Makasih mas. Oke. Itu dulu sobatku, silakan bumi ya dari Majak Kicau. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.